Guys, jadi hari ini aku tuh pengen ke cat cabin. Ini sebenarnya kayak ngevlog eles-eles doang, nggak tahu sih iseng aja karena jarang banget bikin vlog. Nah, jadi cat cabin tuh cafe yang ada kucing-kucingnya gitu. Makanya kalau kalian pengen lihat nanti gimana keseruannya di cat cabin, terus kucingnya ada apa aja dan kayak gimana tempatnya, tonton terus. Aku ke cat cabin nanti sama dia dan lihat nih bajunya aku Nintendo. Dia gamer, jadi kita berdua adalah gamer ya. Jadi si cat cabin itu kita harus naik tangga ini dulu sampai ke lantai 2. Jadi kalau kita kesini tuh harus ganti sendal gitu, jadi sepatunya dicopot di situ baru kita bisa masuk, jadi supaya lantainya nih tetap bersih buat mereka tidur-tiduran gitu. Lumayan nyaman gitu, cozy banget sih ini. Dari tadi yang ini tidur terus nih. Nah, buat kalian kalau weekendnya lagi kosong atau lagi pengen nyoba hal yang baru selain ke kafe, ke mall, mungkin kalian bisa nyobain ke cat cabin. Bisa main-main sama kucing, yang pastinya kan harus cat lover. Kalau kalian nggak cat lover ya mungkin takut atau mungkin ada yang alergi juga, jijik, karena itu jelas banget di situ banyak banget bulu-bulu berterbangan, secara kucingnya banyak banget. Tapi memang tempatnya bersih dan nggak ada bau-bau kayak bau kucing atau pipis kucing gitu, jadi bersih banget, kalian nggak perlu khawatir. Cerita dan review gue tentang The Cat Cabin. Nanti next time gue akan ke kafe-kafe yang lain, kafe-kafe kucing tentunya. Ditunggu aja reviewnya. Bye-bye.